ini deh, apa akarnya, wah akarnya banyak banget. Halo semuanya, selamat pagi. Welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan aku, Kadada CM, dimanapun kalian berada. Semoga hari ini dalam keadaan sehat saja, jangan lupa senyum dan bahagia. Oke, teman-teman. Dan hari ini, teman-teman, pagi ini aku lagi seneng banget karena hari ini Kadet lagi libur, aku juga lagi libur. Jadi, karena hari ini sudah spring dan kemarin aku baru beli beberapa bunga tulip, jadi kita hari ini aku mau bikin apa namanya kayak area gitu buat bunga-bunga aku. Jadi hari ini kita langsung aja ya ke depan rumah aku dan kita lihat aku bikin apa garden bed ya buat bunga-bunga cantik aku, oke? Dan sekarang kita langsung aja ke depan rumah aku ya. Ayo, karena kayaknya sekarang sudah di depan rumah. Dia lagi apa kerjain apa pohon cherry-nya dia di depan rumah. Jadi kita langsung aja ke depan rumah menanam bunga tulip aku, oke. Ini kemarin. Nah, ini bunga-bunga ini kemarin aku dapat dari mama mertua aku nih, ngambil di belakang rumah mereka. Dan ini adalah bunga tulip yang aku beli kemarin. Ini dibeliin kemarin. Beli 6 pot tulip, teman-teman. Lihatlah, ini sudah mulai mekar bunganya, padahal kemarin pas beli itu belum nongol ini bunganya 2 hari lalu. Ini sekarang sudah nongol kayak gini. Cantik banget. Dan kita lihat di sini. Ini bunga apa? Bunga aku yang sudah mekar ya. Lihatlah. Dan di sini juga ada bunga tulip sebenarnya. Tapi bunga tulipnya aku belum pada nongol ini. Ini nanti mau dipindahin ya. Jadi nanti aku mau tanam semua apa ini bunga ini di sini, muterin apa bunga hadrangianya ya. Nih, biar nanti apa muter gitu ya. Oke, okay, honey. Now. Hah? Iya. Yeah. Panas. Because I thought cold. Kupikir bakal dingin, makanya aku pakai jaket. Hari ini apa hari? It's a stinky. It smells. What is that? It's a deer tail. Deer tail? Yeah, somebody shot a deer. Really? Earlier, and I found the fur in the woods, and I saw that, so I picked it up. See, my flower of white and yellow. Look. Yeah. Yeah, all of them. White and yellow. Oh yeah, ini. Ini di sini, teman-teman, di sini juga nanti mau dipindahin itu bunga yang di kebon di situ. Soalnya tuh nanti ada apa grassnya tinggi, jadi nanti mau dipindahin kebon apa bunga di situ ya. Ini ya panas tapi udaranya lumayan dingin, jadi aku pakai jaket aja deh. Ini sudah mulai mekar ternyata bunganya. Lumayan panas, teman-teman. Silomen. Jadi nanti mau ditaruh di sini aja tulipnya. Ini masih nunggu kayaknya terus naruh tanah di sini. Jadi nanti mau taruh di sini bunga tulipnya karena mau sebenarnya aku pengen taruh di sana tapi gak ada waktu buat bikin. Jadi mau taruh di sini aja nanti ya. Where you buy this from? I don't know. Can't remember. Itu tanah kayak gitu beli, teman-teman. Ini tanah kayak gitu di sini beli. Tanah di sini kayak gitu beli ya. Kalau di kampung di Jawa mah kayak gini mah gak usah beli. Ya. Tinggal ini tuh di belakang rumah. Bunganya pink. Ini papernya pink. Kamera. Woohoo. Ini apa? Akarnya. Wah, akarnya banyak banget di sini.
think more, little bit in the middle. Yeah. Put it in there just to see. See? Little bit more. Ini senangnya kalau musim spring kayak gini nih. Semua bunga-bunga di mana-mana. Eh tapi ini belum banyak. Not many flower yet, ya, honey. No. Because it was cold. Belum banyak di store, masih beberapa sih bunga-bunganya. Nanti sebentar lagi pasti banyak bunga yang bermunculan di toko. Okay, that's perfect. Wait. I want to put the long one in the back. Yeah, like this. Yeah, honey. Okay. Hold that little one. Yeah, I hold. So now I want a purple. Ini nanti nongolnya ini purple ini. Ungu, bunga ungu favorit color. Now what do you want exactly? Maybe right here? No, I want a more here. One in here. Because it's in a row, and now you're going that way. So you're gonna go that way. Yeah, and then the letter have one more here, one more out there. All right, that's right here. Yeah, one here. Right here. In the front, yeah. And here. Yeah. And carefully because it's falling apart. Yeah. I don't like this. Yeah. In. Okay, enough. I hold on in here. I don't want the big chunks in there because that's not good. It has to be the small dirt. Oke, sekarang ini warna kuning. Ya ampun, ini warna kuning. So the yellow. Actually, it looks like it's still in a row, kind of. Yeah, but go here and the letter here. Itu ini pink ya, honey? Pink, right? Too close. Okay, push that in the ground so it can make a dent so I can see. That's okay, we can do that later. Put them somewhere. Just like this? Yeah. Oh, ini sudah mulai mekar. Okay. All right. That's it. Okay, untuk sekarang ini aja. Don't forget you have to water them tonight. Yeah. Nih, ini sudah mulai mekar yang ini. Wait, let me look from the room. From where? Yeah, it'll look good. Huh? It'll look good when they're all open. Yeah, blooming, yeah? Yeah. Okay, ini bunganya sudah selesai ini. Menanam bunganya di sini sudah selesai. Ini Kenneth lagi bersihin bunga-bunga yang lain. Ini namanya apa, honey? I forgot, yeah. Oh, this is all dead, I guess. Look at that. Yeah. Yeah, ini kemarin. But it might come back. Dipindahin ke sini. After it rains. If it's gonna rain Layu, this week, it yeah. might come out. Aku lupa ini namanya apa ini. Yeah, lupin. Lupin, oh lupin. Ini That's lupin. I remember, because you always lupa. So, lupa lupin. Okay. Ini sekarang agak mendung di sini. Bentar lagi kayaknya mau hujan. Ini. Apa? Daun bawangnya mau dipindahin nih, dipindahin ke dalam pot. Sekarang aku mau nanam ini. Ini adalah seledri yang kemarin aku beli dan ini aku taruh di air kayak gini, teman-teman. Nih numbuh sendiri ya. Jadi sekarang aku mau pindahin ke sini ke dalam pot. Honey, where is the thing? The scoop. The small scoop.
In here, by your itu, the blue one. Okay, sekarang aku mau taruh di pot dulu ya. Aku mau coba nanam ini. Soalnya ini seledri dari Cina. Ini namanya Chinese seledri kalau sini. Jadi ini kayak apa seledri dari Indonesia gitu baunya. Nah kalau yang ini seledri Amerika. Ini nggak ada bau sama sekali ini. Jadi ini buat salep biasanya. Ya. Jadi aku mau pindahin ke sini. Nah ini teman-teman nanti kita lihat perkembangannya ya. Bagaimana perkembangan seledri ini nanti ya setelah aku taruh di dalam pot kayak gini. Dia akan tumbuh apa enggak? Aku belum tahu ya. Karena ini percobaan pertama. Yang tadi apa daun bawang tadi yang ada di pot itu aku juga sama. Waktu itu aku beli di toko. Terus aku potong, aku taruh di dalam air. Jadi dia numbuh apa akarnya gitu. Terus aku ditaruh di halaman rumah. Dia numbuh teman-teman tahun ini dia numbuh lagi. Jadi makanya ini. Sekarang aku coba yang seledrinya ini ya, siapa tahu nanti numbuh lagi ya. Jadi kita lihat nanti perkembangannya ya. Oke, okay. Mudah ya, cukup dikasih air, nanti kalau udah numbuh dipindahin ke dalam pot. Aduh. Ini aku mau ngetrim ini, apa ini pohon ceri ini teman-teman. Jadi ini kan ada yang mati kayak gini ya, jadi aku mau gunting di sini biar nanti dia numbuh. These all have little green things coming out. Yeah, I not cut that one. Yeah, no, I not cut that one. And looks like this one. Oh yeah, have another too. One in there. Yeah. I'm putting mulch around this. Numbuh lagi di situ. Oh yeah. Jadi ini agak apa? Jadi nanti biar dia carinya numbuh branch barunya gitu. Yeah. Ini kalau nggak dipotong nanti soalnya jadi dia nggak berkembang pohonnya ya. Gimana aku potong kayak gini biar nggak menggunakan banyak oksigen ya. Oke teman-teman, sekarang ini sudah mau hujan ntar lagi kayaknya. Jadi acara nanamnya bunga itu aja kali ini ya. Nanti disambung lagi kalau aku nanam bunga lagi. Soalnya ini nanti rencananya aku mau beli banyak banget indoor plant juga. Jadi sebentar lagi nanti aku update lagi kalau aku beli bunga-bunga lagi, oke? Okay? And makasih ya udah nonton videonya bareng Kak Dedes nanam-nanam bunga hari ini. Nanti aku update lagi kalau aku udah beli apa tanaman-tanaman lain lagi, karena ini rencananya nanti aku mau beli tanaman baru buat di dalam rumah juga, dan nanti juga mau beli bunga-bunga lagi karena ini belum banyak banget ya pilihan bunga di dalam store. Jadi aku belum banyak pilihan, nanti sebentar lagi banyak pilihan jadi.